Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih-solihah level 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dengan Ustadz Han. Apa kabarnya hari ini anak-anakku solih-solihah? Alhamdulillah. Hari ini Ustadz Han akan mengajak kalian untuk melanjutkan menghafal surah Abasa ayat 20 sampai 24. Baiklah, solih-solihah, Ustadz akan membacakan ayat yang ke-20 terlebih dahulu. Kalian mendengarkan dengan baik. Summasabila yassarum. Summasabila yassarum. Summasabila yassarum. Mudah ya? Berikutnya, mari kita membaca bersama ayat yang ke-20. Summasabila yassarum. Summasabila yassarum. Summasabila yassarum. Solih-solihah, mari kita lanjutkan ayat yang ke-21. Kalian menyimak terlebih dahulu. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Selanjutnya, mari kita membaca bersama ayat yang ke-21. Yang semangat ya. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Anak-anakku solih-solihah, mari kita lanjutkan ayat yang ke-22. Kalian menyimak terlebih dahulu. Summa idza syaa ansyarah. Summa idza syaa ansyarah. Summa idza syaa ansyarah. Mudah ya? Berikutnya, mari kita membaca bersama ayat yang ke-22. Kalian menirukan, mengikuti dengan semangat, ya. Summa idza syaa ansyarah. Summa idza syaa ansyarah. Summa idza syaa ansyarah. Solih-solihah, selanjutnya Ustadz akan membacakan ayat yang ke-23. Menyimak dengan rapi ya. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Insyaallah mudah. Mari kita membaca bersama ayat yang ke-23. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Mudah ya? Mari kita ulang bersama ayat yang ke-23.
Kalla lamma yaqdi ma amara. Kalla lamma yaqdi ma amara. Kalla lamma yaqdi ma amara. Soli soliha, kita lanjutkan ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 cukup panjang, kita akan potong menjadi dua bagian terlebih dahulu. Potongan yang pertama. Falyanzuril insanu. Falyanzuril insanu. Falyanzuril insanu. Satu ulang ya. Falyanzuril insanu. Falyanzuril insanu. Falyanzuril insanu. Potongan yang berikutnya. Ila ta'ami. Ila ta'ami. Ila ta'ami. Satu ulang. Ila ta'ami. Ila ta'ami. Ila ta'ami. Ingat cara membaca A ya, dari sini ya. A. Selanjutnya, Ustaz akan memberikan contoh membaca ayat yang ke-24 secara sambung satu ayat penuh. Kalian menyimak terlebih dahulu. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Berikutnya, mari kita membaca bersama ayat yang ke-24. Falyanzuril insanu insanu ila ta'ami. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Anak-anakku, soli-solihah, Ustaz akan memberikan contoh membaca ayat 20 sampai ayat 24. Kalian masih semangat ya? Masya Allah. Summasabila yassarum. Summa amatahu fa'aqbarum. Summa idha sya'a ansyarum. Kalla lamma yaqdi ma amaram. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Sekarang kita akan membaca bersama mulai dari ayat yang ke-20. Siap? Summasabila yassarum. Summa amatahu fa'aqbarum. Summa idha sya'a ansyarum. Kalla lamma yaqdi ma amaram. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Mudah ya. Yang penting kalian senang
membaca Al-Quran, senang melihat video dari Ustadz, senang mendengarkan tartil, murotal, surah-surah yang kalian hafal, insya Allah kalian akan cepat menghafal. Demikian dari Ustadz. Jangan lupa setiap hari kalian mengulang bacaan kalian sebanyak 20 kali. Mantap. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.